Oke, Brett. Kembali lagi bersama gua, Brett. Kali ini gua mau ngasihin ini, Brett ya. Ini mobil-mobil gua, Brett. Gua punya mobil cuma satu, Brett, ini mobilnya. Ini mobilnya udah aku rubah Brett speknya, Brett. Nah, ini mobilnya udah nggak standar lagi sih, Brett. Ini kalau nggak salah mirip sama Honda apa ya ini ya? Honda deh kalau nggak salah ini ya. Tapi ini namanya di sini Cioko. Ya, di sini namanya Cioko. Nah, ini kita bahas ke mesinnya aja ya langsung ya. Kita di sini mesinnya udah upgrade, Brett. Udah upgrade. Ini yang ini standarnya ini ya, Street 3 ini. Nah, ini standarnya Street 3 ya. Di sini standarnya udah aku ganti. Udah aku upgrade ke Pro Street 3. Kemudian aku ganti lagi ke drift ini. Nah, ini udah mumpuni sih, Brett. Ini soalnya uangnya $10 ya yang ini. Kita nggak punya mesin. Oke. Okay. Untuk mesin standarnya. Kita pakai standarnya aja, Brett ya. Nah, kalau untuk mesin kita standar. Yuk, langsung kita ke kit body. Di sini ini bumper depan pakai slat performance yang ini ya. Ini kalau stoknya gini, ini yang aslinya. Kita udah ganti yang ini sih, slat performance. Ya, terus yang belakang sama pakai slat performance. Kalau orinya ini, kita ganti slat performance. Ya. Terus running boardnya kita pakai slat performance juga, ini standarnya ya aslinya, kita pakai slat performance. Kaca samping di sini ini ya spionnya, Brett. Nah, ini kita pakai yang ini, yang RNT, bukan yang gepeng gini ya, Brett. Nah, kita pakai yang besar gini biar kelihatan, biar mantap. Untuk cup kita pakai slat performance, nggak kelihatan di situ ada ininya, nah, ada kisi-kisinya itu ya, kelihatan ya. Nah, itu kisi-kisinya lubang, Brett. Nah, oke. Okay. Bagasi kita pakai RNT karena gua nggak suka bolong kayak gini ya, mending ditutup rapi gini. Terus spoiler kita pakai slat performance. Kalau orinya cukup gini aja ya, kurang lebih hampir sama sih. Nah, kalau pakai slat performance jadi kayak gini. Yalah, bagus. Oke. Okay. Untuk lampu depan kita pakai stop tapi yang hitam. Ya. Kita pakai stop cuma diitemin warnanya. Ini yang lampu belakang pakai RNT. Yang lampu depan ini kalau pakai RNT mah gini. Tapi enggak suka aku karena diitemin. Terus ini ada roll bar-nya ya. Roll bar-nya di dalam gitu. Nah, itu udah, kalau yang standar nggak ada roll bar-nya. Jadi biar lebih safe mobilnya. Nah, ini kita kasih roll bar aja ya di dalamnya. Nah, untuk di dalamnya interiornya udah aku ganti semua ya, Brett. Nah, mulai dari jok, setir, rem tangan, persneling semua udah aku ganti. Ini yang ini bentar. Ini roll setirnya kita pakai Toccata. Kalau standarnya gini, kita pakai Toccata ini. Rem tangan di sini kita pakai Aircop ya. Sebentar. Nah, pakai Aircop. Standarnya sih biasa doang, Brett, enggak ada apa-apanya. Itu kelihatannya cuma kayak mobil-mobil biasa. Kita pakai Aircop biar lebih bagus lah. Nah, ini terus persnelingnya, shifternya kita pakai aircop juga, sama satu pabrik. Terus di jok kiri ini ada, kita pakai Toccata ya, semi bucket, jadi nggak bisa gerak ya. Terus ini jok kanannya sama Toccata semi bucket. Di dashboardnya kita udah ganti, berat ya, udah ganti aircop tapi yang putih. Oke. Okay. Peleknya ini masih standar semua. Peleknya masih standar.
semuanya standar ya, ada yang berubah. Kena, oh ya, knalpot ini ya, sampai lupa. Knalpot kita pakai slat performance. Kalau orinya seperti ini slat performance. Oke. Okay. Itu slat performance semua ya. Jadi nggak ada yang istimewa sih. Terus ini warna aslinya itu yang salah biru. Ini jadi aku warna kuning in. Catnya peleknya ganti warna merah. Udah gitu aja. Kalau untuk si pengemudi, ini kemarin gua beli helmnya berapa dolar ya? Bentar, bisa dicek lagi enggak ya? Pokoknya ya 8 dolar kemarin ini. Nah, ini helmnya udah satu sama mobilnya. Oke, di sini sarung tangannya masih standar. Nah, sepatunya udah aku beliin sama kayak ininya. Sama kayak bajunya nanti. Di sini sabuk pengamannya sudah pakai slat performance ya. Slat performance warna hijau. Ya. Terus di sini ada penjepit leher juga warna hijau biar kelihatan. Nah, ini animasinya pakai standar semua. Jadi seperti itu ya. Nah. So, kita jumpa next lagi ya, guys. Terima kasih. See you, sampai jumpa.